mereka untuk nonton opening Asian Games 2018. Sekarang jam, kan jam berapa ya? Masih jam 6 kurang dan ini lagi mau jalan ke areanya banget. So fun dan ini rame banget. Maaf ya, gue norak banget. Sorry.
Thank you.
udah di penghujung acara, udah selesai acaranya semuanya. Tadi puncaknya itu sebenarnya pas si obor api abadinya itu dibawa oleh beberapa atlet Indonesia, atlet nasional, dimulai dari bawah situ, di bawah apa namanya, dioper-oper kayak estafet seperti biasa yang kita biasa lihat di torch relay kota-kota sebelumnya itu, terus dioper sampai ke properti yang mirip gunung itulah. Mereka naik, terus di puncaknya ternyata ada satu atlet misterius, yaitu yang tak lain dan tak bukan adalah siapa namanya? Susi Susanti. Cantik banget. Terus dia yang terakhir kali megang, dia sempat dadah-dadah dulu kayak ya gini-ginilah. Habis itu dia langsung naruh apinya ke puncak gunung di situ tuh. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak gunung Merapi gitu ya. Ya gitu deh. Terus habis itu apinya berkobar, langsung apa namanya? Fireworks-nya mencuat di mana-mana dan itu super duper klimaks buat gua. So far seru banget. Ini bakal menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan enggak tahu apa namanya? Kapan lagi gitu loh Indonesia punya kesempatan jadi tuan rumah Asian Games 2018. Dan gua beruntung banget bisa nyaksin itu bersama teman-teman. Jadi ya semoga tontonan ini menghibur kalian, bermanfaat juga. So jangan lupa ikutin semua pertandingan Asian Games 2018 sampai September besok. And don't forget to subscribe and click the like button di channel Lizzo.id. Dan see you on the next video. Bye!